Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi KSA, selamat siang untuk Indonesia Raya. Saya akan memberikan tutorial goreng ubi jalar ala Jombro. Mari kita lihat. Satu, kita siapkan ubi, dua ubi jalar, ya, ubi kayak gini ya, dua ubi jalar, terus diiris tipis-tipis, terus gula merah, vanila, dan apa ini? Terigu, air secukupnya. Mari kita lihat cara membuatnya. Masukkan terigu 150 gram, 150 gram atau juga ada ya secukupnya. Lalu ini vanilanya biar wangi. Lalu masukkan gula. Kalau yang suka gula kasih gula, kalau enggak ya udah. Masukin airnya, diaduk. Kasih lagi, ini sampai lepet. Kasih garam sedikit. Dan minyaknya jangan lupa di apa namanya, panaskan. Nah, sedikit aja ya. Nah, ini diulek ya. Di sini dingin, saya mau mohon maaf, saya mau kopi dulu ya. Ah, mantap. Lalu satu persatu masukin. Kita tahu ini ubinya bagus apa enggak. Biasanya kalau ubi di sini tuh cangur, sudah teman-teman. Cangur itu bahasa Indonesia-nya apa ya? Cangur. Ini orang asupkan aja. Warna kopi. Bukan. Bisa pakai itu lah orang. Hah? Wah. Wih,
apa di bulak balik dan jangan sampai gosong. Kasih vanila, harumnya lumayan. Itu harus dengan hati, teman-teman. Kalau nggak dengan hati itu nggak enak. Dan ini hasilnya ya, lumayan hipuk.
disajikan dengan kopi atau teh manis. Kemarin saya kemarin perjalanan, dan sekarang saya tutorial tentang makanan. Mari kita coba ya. Ini masakan bingkai itu. Lezat kok. Nikmat. Sudah sampai di sini saja teman-teman, cara tutorial memasak atau menggoreng ubi jalar ala Jomblo. Ini hasilnya, renyah, harum, dan manis. Cukupkan sekian saja. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.